Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau unboxing aja guys, casing gaming dari Armageddon serinya R140. Check it out ya guys, biar dibilang keren kita mau gaya-gayain magic dulu guys. Weh, berubah guys, langsung terbuka kotaknya. Cuma kalau kita judulnya unboxing nggak seru ya guys, kayak gitu. Oke, kita buka aja boxnya manual ya guys. Jadi terlihat ya guys perbandingan ukuran casingnya dengan motherboardnya guys. Ini buat perbandingan aja sih, bukannya kita disponsori oleh MSI atau apa, enggak guys. Jadi ini cuma buat perbandingan aja. Jadi itu adalah motherboard MSI ukurannya ATX ya. Nah, sedangkan casing ini itu bisa sampai full ATX atau biasanya orang sebutnya extended ATX. Apa sih extended ATX itu atau full ATX itu? Itu adalah motherboard ATX yang paling besar guys. Jadi ini casing bisa menelan segala jenis ATX motherboard. Oke, nah ini bagian atasnya ya guys, ada 3 port USB, 2 slot audio, terus ada untuk RGB nya reset dan tombol on off. Nah bagian depannya dilengkapi dengan kawat nyamuk. Bagian sampingnya ada kisi-kisi angin ya guys, dari plastik ini bahannya. Jadi sirkulasi udaranya sangat-sangat bagus ini guys. Di atasnya juga ada sirkulasi udara lagi, dilapisi dengan dust filter ya guys. Jadi ini aman nih dari serangan debu-debu. Nah ini set panelnya, ada logo Armageddon di situ ya. Ini bagian samping sebelahnya lagi, covernya masih terbuat dari besi ya guys. Nah ini bagian belakangnya ada apa aja ya, cuma ada itu aja sesuai dengan casing pada umumnya guys. Pada bagian bawahnya juga ada sirkulasi udara untuk power supply nya guys. Nah ini juga sudah dilindungi oleh dust filter ya guys. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh casing ini adalah, casing ini muat untuk segala jenis tipe ATX. Set panelnya masih menggunakan tempered glass, jadi dari samping kita dapat melihat jeroan dari PC gaming kita guys. Di dalam paket pembeliannya, kalian sudah mendapatkan fan sebanyak 4 piece dengan ukuran 14 cm guys. Dan fan ini bisa disinkroniskan dengan motherboard guys. Oke, bagian sampingnya ini adalah 2 slot untuk SSD 2,5 inch ya guys. Jadi ada 2 di bagian belakang ini. Nah ini adalah controller untuk fannya ya guys, masih sisa 2 slot lagi. Kabelnya, nah ini bagian bawahnya. Nah ini untuk PSU nya ya guys, jadi ini support untuk PSU yang ukuran besar juga guys. Oke, kita balik lagi, kita buka side panel yang tempered glass nya ya guys. Casing ini nggak hanya muat untuk motherboard ATX extended atau PSU super besar guys, jadi ini juga muat untuk graphic card yang besar juga. Nah dikatakan di sini bisa up to sampai 37 cm untuk panjang dari graphic card-nya guys. Ini adalah bagian dalam dari casingnya guys, jadi lega sekali. Nah bagian bawahnya sudah ada cover untuk PSU nya guys, jadi PSU nya tercover dengan baik di situ.
Ya, ini bagian. Nah, ini ada tulisannya ya. Ukuran untuk baut ETX ya. Nah, ada kode A-nya untuk mikro di M. Dan begitulah selanjutnya ya, guys. Nah, ini fan ukurannya 14 cm. Wow, ini besar, guys. Anginnya harusnya kenceng. Bagian atas kita masih bisa nambahin 2 fan ukuran 14 cm lagi, guys. Jadi total bisa 6 fan ukuran 14 cm ya, guys. Untuk bagian depan dari casing ini kan di depannya ada kawat nyamuk nih. Nah, bagian dalamnya sudah dilindungi oleh dust filter ya, guys. Jadi debu itu tersaringi oleh dust filter ini. Nah, ini bagian tersembunyi dari casing. Ada apa nih di dalam? Wah, aksesori. Oh. Wah, ternyata isinya baut dan ya pengikat kabel aja, guys. Kirain ada harta karun di dalam, guys. Ternyata cuma itu aja isinya ya, guys. Nah, ini bisa dipakai untuk hard disk 3,5 inch ya. Tampaknya ada 3 slot di situ. Nah, ini kita lihat lagi bagian kawat nyamuknya, guys. Sangat cantik ya, guys ya. Apalagi kalau fan-nya udah nyala nih, guys. Oke deh, guys. Sampailah kita di akhir dari video kita kali ini. Nah, ini kita tampilkan ya hasil akhir dari casing tersebut kalau sudah kita build jadi PC gaming. Oke, di situ kita menggunakan motherboard MSI B450 Tomahawk Max yang tadinya kotaknya kita pakai untuk perbandingan ukurannya, guys. Nah, kita di sini menggunakan Ryzen 5 seri 3600. Lalu untuk memori RAM-nya kita menggunakan G-Skill 16 GB ya, guys, dual channel. Nah, itu sudah RGB. Lalu untuk storage-nya kita menggunakan M2 dari Steam. Untuk GPU-nya kita menggunakan MSI RTX 2060 ya, guys. Nah, ini penampakannya dari depan samping ketika kita menggunakan rainbow lighting ya, guys. Jadi gimana, guys? Itu ada kabel nongol. Jadi belum dirapiin bagian sampingnya, guys. Nah, ini yang udah rapi ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.